Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channelnya Karim. Ya, dan tentunya kali ini gua mau sedikit nge-review tentang game Bus Simulator Indonesia atau Busit. Nah, dan kali ini gua mau sedikit nge-review tentang APK mod nih. Ada namanya APK Speed Traffic ya, dari Android 93, dan ini katanya sih speednya bisa nyampe sekitar untuk Speed Traffic ya, Speed Traffic-nya ini nyampe ke 125 km per jam ya. Gue juga nggak tahu, gue belum nyoba lagi. Oke, langsung aja kita nyoba ya. Dan ini untuk tampilan garasinya mantep banget ya. Dan untuk APK mod ini free ya atau gratis. Nah, buat kalian semua yang ingin mendapatkannya, silahkan link ada di deskripsi ya. Dan langsung aja kita nyoba layap. Oke, kita lanjutkan aja ya, karena kemarin gua habis melanjutkan ngelayapnya. Dan apa nih untuk soundnya, gua nggak bisa tampilin dulu karena ada sedikit trouble ya untuk sound, jadi gua nggak bisa pakai soundnya dulu. Oke, kita coba berjalan ya. Ini untuk tampilannya pun mantep ya, ini mode hujan ya. Oke, agak sedikit ngelag nih. Sedikit nge-lag dan speednya 104-105. Oke. Wih, nabrak. Ini mobil yang depan malah berhenti nih. Aduh, kameranya mana sih kali ini? Udah lama nih gua gak main Busit ya, atau Bus Simulator Indonesia ya, berapa bulan ya. Oke, ini 110 112. Wih, ternyata bener ya, ini untuk speed trafficnya ini bisa lebih dari 100 km per jam. Biasanya kan kalau yang speed yang asli yang dari Play Store itu sekitar 90 km per jam, tapi ini bisa nyampe 100 lebih ya untuk untuk speed traffic ya. Mantep banget ya. Kemudian untuk apa lagi nih, ini gua nggak pakai lipere apa-apa ya, masih ore Busit ya. Oke, nggak apa-apa, langsung coba gas lagi. Gua nggak tahu ini soundnya kenapa nih. Oke, dan ini bukan OBB ya, ini merupakan APK mod ya, karena udah lama ya APK mod dulu blokir, tapi sekarang enggak. Dan untuk APK mod ini hanya bisa digunakan untuk narik sama ngelayap ya, jadi untuk mode mabar nggak bisa ya. Aduh, karena ditutup ya, karena untuk mode mabar lebih bagusan yang ori ya. Loading map. Dan ini data selulernya gue matiin, jadi nggak ada iklan gitu, karena ini di mode layar ya, jadi bisa tanpa menggunakan data seluler. Oke, di depan ada mobil. Oke, ini tabrak dong. Oke deh, dan kayaknya cukup sekian dulu deh review dari gua. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian semua, dan buat kalian yang ingin mendownloadnya ya, untuk APK mod Speed Traffic ya dari Android 93, monggo silakan cek link di deskripsi dan silakan di download ya. Terima kasih, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.